Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nadzarallahu mar'an sami'a minna haditsan." Fahfidhuhu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mensubscribe channel ini, lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan orang-orang yang sukses di dunia dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis sahih Bukhari, hadis nomor 4728. Hadis ini oleh Imam Bukhari diletakkan dalam kitab tafsir, yaitu bab kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Dengan kata lain, pada hadis kali ini akan menjelaskan tafsir dari kalimat atau dari ayat kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Nah, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala ini kan artinya, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya. Nah, dengan kata lain, siapakah al-akhsarina di sini? Siapa yang dimaksud orang-orang yang sangat merugi pada ayat ini? Al-Kahfi ayat 103. Maka menurut Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau nggak salah itu, yang dimaksud orang yang sangat merugi pada ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi merugi karena dia mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang Nasrani sangat merugi karena dia mengingkari surga. Yaitu orang-orang Nasrani bilang di surga itu enggak ada makanan dan enggak ada minuman. Lalu Sayyidina Ali menambahkan bahwa sebagian dari orang-orang yang merugi tersebut adalah orang-orang Khawarij, al-Akhsarin. Nah, kita bacakan hadisnya, hadis nomor 4728. Haddatsani Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah ngan Amr ngan Mus'ab qala sa'altu abi kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala hum al haruriyah qala la humul yahudu wan nasara amal yahudu faqadzabu muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa amman nasara kafaru bil jannati wa qalu la ta'ama fiha wa la syaraba wal haruriyatu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa kana sa'ad yusammihimul fasiqin. Artinya, Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepadaku, ia berkata, Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Subah meriwayatkan kepada kami dari Amr dari Mus'ab, dia berkata, aku pernah bertanya kepada ayahku mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya. Terus ini Mus'ab bertanya, apakah mereka yang dimaksud adalah orang-orang Haruriyah? Ayahku menjawab, bukan, mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Adapun orang Yahudi, mereka telah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang-orang Nasrani mereka mengingkari surga. Mereka mengatakan bahwa di dalam surga tidak ada makanan dan minuman.
Adapun orang-orang Haruriyah, mereka itu adalah orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah sesudah perjanjian itu diteguhkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 27. Sa'ad menyebut mereka sebagai orang-orang yang fasik. Ya, intinya seperti yang saya bilang tadi bahwa kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Siapakah orang-orang yang rugi pada ayat ini? Maka menurut Sa'ad, dia adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tetapi menurut Sayyidina Ali, orang-orang Khawarij juga termasuk orang yang merugi. Nah, kalau menurut Sa'ad, sedangkan orang Haruriyah, yaitu orang-orang Khawarij, bukan menurut ayat tersebut di atas, Al-Kahfi ayat 103, tetapi menurut ayat ini, Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ya begitu. Yaitu Al-Baqarah ayat 27. Jelas ya? Nah, pertanyaan begini, kenapa orang-orang Yahudi merugi? Karena mereka itu mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, mereka itu menantikan nabi akhir zaman dengan sifat-sifat yang mereka ketahui melalui kitab suci mereka. Tetapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, mereka justru mengingkarinya. Nah, lalu kenapa orang-orang Nasrani merugi? Ya, karena mereka tidak percaya terhadap surga menurut tafsiran ini. Lalu kenapa orang-orang Khawarij itu merupakan orang-orang yang rugi? Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Khawarij meragukan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Ali sama, mereka itu meragukan kepemimpinan Sayyidina Ali karomallahu wajah. Kemudian terus begini. Itu salah satu sifat karakter dasar orang-orang Khawarij, itu adalah meragukan keadilan seorang pemimpin. Mereka lebih suka memisahkan diri dari pemimpin daripada bekerja sama dengan pemimpin untuk sama-sama hidup damai di dunia ini. Nah, intinya karena kita itu dalam konteks apa namanya episode Khawarij, jangan dikatakan bahwa dengan kedua ayat ini, jadi kalau menurut Sayyidina Ali ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 102 yang dimaksud Al-Akhsari juga termasuk orang-orang Khawarij. Tapi kalau menurut Sa'ad yang dimaksud kerugian orang-orang Khawarij yaitu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Itu surat Al-Baqarah ayat 27. Saya kira cukup itu inti dasarnya tentang hadis ini, ya kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa 'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.